Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat tumis sapi Korea. Nah inilah tampilannya. Membuatnya sangat mudah teman-teman, karena dengan bumbu saset yang sudah ada. Nah inilah, ikuti terus videonya ya. Ketemu lagi dengan channel Masak Enak Titi, yang menunjukkan menu masakan sehari-hari yang simple dan pastinya enak. Nah ini bahan-bahannya. Daging sapi sudah diiris-iris, kira-kira 1/4 kg. Kemudian bumbu-bumbunya di sini ada bawang bombay sudah diiris-iris, paprika merah, cabai merah dan cabai hijau juga semuanya sudah diiris-iris. Dan ini adalah bumbu sasetannya, bumbu tumis sapi Korea. Nah ini panaskan minyak, masukkan daging, dagingnya sudah diiris-iris tipis, daging yang lunak ya, yang iga lolor, daging lolor atau khas dalam boleh. Kemudian dioncang-oncang, tunggu beberapa saat. Kita pilih daging yang cepat empuk ya teman-teman. Lalu masukkan bumbunya tadi, bawang bombay, paprika merah, cabai merah, cabai hijau yang sudah diiris, irisannya besar-besar. Lalu ditumis semuanya sampai layu. Baunya enak nih teman-teman. Nah sekarang masukkan bumbu tumis sapi Koreanya. Nah ini sudah tinggal dimasukkan saja. Terus diaduk-aduk sampai tercampur merata sebentar. Tambahkan air kira-kira 1/2 gelas untuk mematangkan dagingnya. Kita aduk sebentar, kemudian matikan kompor. Matikan apinya, diaduk sebentar. Sudah jadi. Nah inilah tumis sapi Korea yang sangat lezat, mudah sekali membuatnya teman-teman. Cobain ya. Nah ini dia tampilannya, penampakannya. Tumis sapi Korea. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.